Harimau. Harimau adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus Panthera. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranye, dengan bulu bagian bawah berwarna putih. Harimau adalah pemangsa puncak, mereka terutama memangsa ungulata seperti rusa dan babi celeng. Harimau adalah hewan teritorial dan umumnya merupakan pemangsa soliter yang penyendiri, tetapi tetap memiliki sisi sosial, mereka tetap tinggal di area-area yang berdekatan, untuk mendukung kebutuhan makanan dan membesarkan keturunannya. Anak harimau tinggal bersama ibu mereka selama sekitar 2 tahun, kemudian akan hidup mandiri dan meninggalkan daerah jelajah ibu mereka untuk membangun rumah mereka sendiri. Istilah lain untuk harimau adalah macan yang diambil dari bahasa Jawa, namun kini masyarakat hanya menganggap macan adalah dari jenis Panthera pardus dan semua subspesiesnya. Padahal leopard atau Panthera pardus ini bisa disebut macan apabila ditambah nama belakangnya, yakni macan tutul. Nama harimau sendiri berasal dari bahasa Melayu, digunakan pula untuk menyebut leopard yakni harimau bintang. Harimau pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1758 dan pernah tersebar luas dari kawasan Anatolia Timur di barat hingga lembah Sungai Amur di timur. Harimau juga ditemukan di daerah selatan kaki pegunungan Himalaya hingga ke Bali di Kepulauan Sunda. Taksonomi dan genetika. Pada tahun 1758, Carl Linnaeus mendeskripsikan harimau dalam karyanya Stemma Naturae dan memberinya nama ilmiah Felis tigris. Pada tahun 1929, seorang ahli taksonomi Inggris Reginald Innes Pocock menempatkan spesies ini di bawah genus Panthera dengan nama ilmiah Panthera tigris. Subspesies. Ada 9 subspesies harimau dalam genus Panthera. 6 di antaranya masih hidup sampai sekarang. Subspesies yang masih hidup. Harimau Indochina terdapat di kawasan hutan hujan dan padang rumput Malaysia, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Harimau Benggala terdapat di kawasan hutan hujan dan padang rumput Bangladesh, Bhutan, Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Nepal. Harimau Tiongkok Selatan habitat di kawasan hutan hujan dan padang rumput tengah dan barat Republik Rakyat Tiongkok. Subspesies yang punah. Harimau Kaspia, yang telah punah sekitar 1950-an. Harimau Caspian ini pernah berkeliaran di kawasan hutan hujan dan padang rumput Afghanistan, Iran, Mongolia, Turki, dan kawasan Asia Tengah Rusia. Ciri fisik. Harimau dikenal sebagai kucing terbesar. Harimau berukuran seperti singa tetapi sedikit lebih berat. Beda subspesies harimau memiliki karakteristik yang berbeda juga. Pada umumnya harimau jantan memiliki berat antara 180 dan 320 kg dan betina berbobot antara 120 dan 180 kg. Panjang jantan antara 2,6 dan 3,3 meter, sedangkan betina antara 2,3 dan 2,75 meter. Di antara subspesies yang masih hidup, harimau Sumatera adalah yang paling kecil dan harimau Siberia yang paling besar. Loreng pada kebanyakan harimau bervariasi dari coklat ke hitam.